Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nexter dan pembaca setia media online jabarpublisher.com. Siang ini saya sedang bersama Pak Haji Asim. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Beliau ini owner daripada PO Bus Tunggal Jaya Transport yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, hari ini tim JPNX TV tengah mengulik profil sukses beliau, kenapa bisa sampai seperti sekarang. Padahal background pendidikannya cuma lulusan SD, Nexter. Luar biasa, sangat inspiratif. Ya. Gimana Pak Damang, Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Sedang sibuk apa nih, Pak? Hari ini. Hari ini kebetulan saya hanya kesibukannya mendampingi anak dan cucu. Wah, luar biasa. Kan? Indah. Karena di usia saya sekarang 68. Lahir di pada bulan 3 tahun 52. Maka dari itu saya tarik kebijakan pribadi saya untuk waktunya beristirahat. Gitu kan? Istirahat ya sambil ngontrol motor aja, olahraga gitu. Alhamdulillah ya, usaha saya udah dihibahkan. Saya kebetulan dikoreni anak dua, yang satu cewek sekarang di usia mungkin hampir 48 atau, yang satu cowok hanya dua gitu kan ya. Terus kemudian ya sejarah saya karena melihat situasi dan kondisi di usia ini, jadi sepantasnya udah waktunya saya dihibahkan. Diawali ngambil uangnya itu hanya 40.000, Pak. 40.000 perak tahun berapa iya, itu, Pak? Tahun 74. Beli sepeda satu 8.000. Beli kilo gantung 6.000. Kilo gantung. Itu jadi saya berusaha ubi ngepul dari petani, terus naik karirnya dari bandar-bandar. Terus saya bawa ke pasaran induk Kramat Jati Jakarta. Cuman kalau Riki jauh sekali, misalkan contohnya kalau Jakarta itu bisa untung 1 juta, itu Bandung paling untung 500. Secara keuntungan ya Pak? Ya secara keuntungan. Asal mula Bapak mulai membeli unit bus Pak, itu pas apa momentumnya? Tuh, jadi momentum beli bus kan begini, saya kebetulan mantan merantau dari Jambi. Di Jambi dapat waktu bujangan tahun 70, 71, 72, 73. 74 itu pulang karena bapak nyusul, jangan kamu di Jambi, teruskan perdagangan saya dagang ubi. Saya tertarik bus itu tahun 94, itu waktutan dari tahun 74 ke 94 itu 20 tahun, mimpi dari kenyataan. Saya hayalan pulang dari Jambi waktu itu naik kapal laut, terus kadang-kadang bus busi bual-buali juga jalan hancur Pak. Jadi waktu itu dibukukan kalau saya andaikan punya duit, saya mau beli bus. Jadi angan-angan saat angan-angan itu Bapak itu? Angan-angan itu, 20 tahun. Mimpi aja. Ya, mimpi aja. Waktu itu kebetulan saya dekat dengan Dispenda, itu dengan Pak Bupati. Ya, udahlah kalau gitu, kamu atensinya dari saya. Kasih dari BRI 100 juta. Okay. Ya, beli bus yang medium, waktu itu belum AC ya. Jadi 49 juta satu unit. Jadi saya beli tahun 94 itu ya? Tahun 94, dan 3 dimulai ke Jambi. Alhamdulillah berjalan seiring dengan lancar gitu kan sampai sekarang. Ya udah saya bikin, itu waktu itu saya bikin CP, kemudian mobilnya udah lebih dari, CP kan minimalnya 5, nah PT kan minimal 10. Ya udah sekarang kebetulan ada 9 apa 10 mobil tuh. Pak, ini nama Tunggal Jaya sendiri filosofinya dari mana Pak, awal ngambil nama itu? Tunggal Jaya itu jadi kebetulan saya 3 bersaudara laki-laki, 4 bersaudara perempuan, semua 7, sekarang udah meninggal 2. Jadi yang laki-laki ada semua. Kebetulan dagang ubi semua, 3 orang tuh dagang ubi. 3 orang itu? Iya, gitu ya? Kan. Tapi nggak ada yang sukses, gitu kan? Iya. Jadi kata bapak, ya udah, sekarang mah kamu dinamakan Tunggal Jaya, jadi biar punya perusahaan apa aja, kebetulan punya Heller Gabah, Tunggal Jaya. Kios di Bandung, Tunggal Jaya. Karena
namanya dari Bapak. Alhamdulillah saya rasakan itu kan ya, seperti nama saya ASIM gak bisa dirubah lah, karena kan dari orang tua, dari khususnya dari Bapak, Bapak gitu lah. Alhamdulillah jadi tunggal jatuh seperti itu Pak. Selain punya PO juga kan infonya kan aktif juga di desa nih Pak sebagai LPM. Alhamdulillah. Seperti apa ceritanya Pak? Jadi, dan apa manfaat yang bisa dirasakan Bapak dengan usaha Bapak itu? Jadi kalau dihitungannya, kalau hitungan waktu itu rugi Pak. Rugi kalau hitungan rugi. Waktu ya? Kalau dihitungan di bisnis, tetapi yang paling mahal nggak bisa ada harganya itu jabatan politik. Itu kan rame-rame memilih. Masa sih disia-siakan? Kan begitu. Apa sekemampuan saya pada tahun kalau nggak salah 2005 lagi Bupatina Pak Aang. Iya, Pak Aang Suganda ya. Aang Suganda itu pernah juara satu se Kabupaten Kuningan tuh. Betul. Alhamdulillah saya itu dapat penghargaan gitu kan. Usaha wawancara waktu itu di Unibu gitu kan ya. Ya sederhana aja. Jadi sederhananya ya, walaupun tamatan SD saya sering banget gitu, ilmu ekonomi dengan orang bank sebulan sekali 2 jam silaturahim ya Pak ya. Silaturahim aja gitu kan ya. Nambah sedikit 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 gitu. Di desa kalau nggak salah saya 4 periode. Saya senengnya waktu itu bikin masjid. Bikin masjid waktu itu kan ya. Belum ada dana desa tahun 2000. Pas saya berangkat haji yang kedua kali, saya LPM meninggalkan beban gitu kan ya. Pasti kalau gitu. Saya pulang, aduh utang berapa, sampai-sampai saya cari duit ke waktu Presiden Gus Dur. Oh iya. Saya ke sana. Oh, iya, betul. Cari dana, waktu itu malah pakai angkot belum ada kereta lah. Tapi saya berani aja modalnya gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan ya, jadi saya waktu itu nawaitunya seperti apa itu kan, sampai sepatu saya ingat ada di masjid ada yang nyolong tuh ya, itu namanya berliku-liku, namanya berjuang ya Pak ya. Saya berjuang listrik, listrik kan belum masuk waktu itu, waduh capeknya mungkin 12 kali ada Pak pengajuan. Iya Bandung. Wow, Bandung dulu itu saya tidak ada ternilai harganya Pak. Betul-betul itu yang menarik Pak. Jadi begini Pak, kalau bicara sekarang mungkin lebih tertata ya Pak ya. Kayak iya, anggota LPM sudah ada aturan. Sudah ada enak nah, sekarang Pak. Zaman Bapak itu motivasinya apa sih Pak? Kan gaji nggak ada. Nggak ada. Terus hanya saya waktu juga pasti tersita. Tersita. Nawaitunya apa waktu itu Pak? Jadi kan saya nawaitunya ibadah. Ibadah itu bukan hanya ibadah sembahyang. Benar. Aja. Kita bagaimana cara mengurus ibadah Islami secara pribadi dan umum, apalagi saya barisan duduk kepercayaan di depan harus mencontohkan. Nah ini kembali ke PO Tunggal Jaya Pak, ini kan waktu yang cukup lama dari 94 sampai tahun 2020 Pak. Iya. Tips yang Bapak sendiri rasakan itu bisa bertahan sampai selama ini dan kenapa bisa survive dan suka dukanya apa sih Pak selama membesarkan PO ini Pak? Suka dukanya begini, kalau di PO itu kalau hitungan manajemen usaha Pak, secara dagang umum saya bandingkan misalkan dagang beras ya, ayam petelur okay, saya punya, terus dagang ubi, jauh Pak lebih besar tingkat kerugiannya mungkin Pak? Atau ya gimana? Ya gitu pasti ya? Pasti itu kalau dipersentasikan 2% aja itu sulit ketemu Pak di bus tuh, makanya kadang-kadang saya melirik teman-teman PO yang lain gimana gitu. Cuman ada satu hal yang perlu saya perhatikan. Gini, jadi kadang-kadang saya punya bus itu kebanggaan saya. Kadang-kadang tetangga-tetangga kalau mau beli bus baru tuh saya ajak ziarah. Ajak ziarah. Ajak ziarah minimal ke Gunung Jati, terus kasih duit, kasih makan. Itulah kebanggaan saya. Kadang-kadang di situ bisa memberangkatkan sekian ya, 10 orang ya, ya. Jadi saya tuh dan untuk kegiatan keagamaan nah, disitulah jadi saya merasa bangga lah. Kemudian langkah manajemen untung dan ruginya begini Pak, saya udah di cover begini, kalau beli bus pakai leasing, saya anti leasing, mohon maaf
Anti leasing karena hitungannya bank dengan leasing itu jauh sekali Pak. Hanya bedanya bagaimana nawaitunya. Oh, itu kan ya. Kembali ya. Kembalikan lagi ke kita. Haram hukumnya saya ninggal bawa utang titik. Sekarang saya dibikin ada kurang lebih 20, kurang lebih 20 karyawan tuh. Saya tuh perasaan bangganya bisa menghidupkan. Sampai sekarang tuh 20 tuh masih bekerja di PKO. Masih bekerja. Kadang-kadang kalau lagi kamari pilot gitu ya. Kadang ke Palembang itu kan dua orang supir. Kadang empat asal dapat lah. Buat merokok, buat jajan, itu aja saking saya kayak bijak lihat buku aja. Kalau di bawah 18, ini naik, kamu turun. Itu aja. Misal kurang bah, kamu jangan anu narik gitu. Karena saya pagi ini pegangnya WMR Kuningan. Demikian wawancara saya dengan Pak Haji Hasyim, selaku pemilik dari PO Tunggal Jaya Transport dan juga owner dari beberapa sektor lainnya. Dan semoga ada hikmah yang bisa diambil bagi semua pembaca JP dimanapun berada, terlebih dari sisi religi. Dalam artian kita dalam berusaha jangan melulu berpikir untung rugi apa ya. Ya. Seperti itu Nexter, tetap harus kita sisihkan dan berbagi kebahagiaan. Karena bahagia itu ceritanya bisa menular. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Sama-sama. Terus, sama-sama. Dan semoga semakin maju. Insyaallah. Amin. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.